Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di tips bermain Baso Simulator ya guys ya. Jadi apakah kalian terheran-heran dengan benda kotak misterius yang jatuh dari langit ya guys ya? Ada anak jatuh dari langit ya bro ya. Jadi lihat bro, ini adalah paket biasa. Ini adalah bukan semacam kotak biasa ya guys ya. Ini adalah kotak yang benar-benar luar biasa guys. Jadi saran saya kalian kumpulin dulu. Nah, lihat ada yang jatuh dari angkasa ya guys ya. Seperti itu ya guys ya, contohnya ya guys ya. Jadi saran saya kalian kumpulin dulu yang banyak kotaknya ya guys ya. Baru kalian membukanya menggunakan bom. Jadi seperti ini caranya guys. Kalian jongkok, mekanik jongkok. Kita beli bom, harganya ini adalah 66.000 ya guys ya. Jadi benar-benar kalian harus ngumpulin dulu kalau nggak mau rugi ya guys ya. Kumpulin yang banyak dulu, baru beli bom. Kalian itu nanti beli bomnya cuma satu kali guys. Jadi nggak rugi-rugi amat ya guys ya. Lihat guys, taruh di situ. Kita nyalakan dengan menekan tombol chat ini guys. Oke langsung, nyalakan. Lihat bro, ini akan terbuka guys. Dan kita mendapatkan hadiah di dalamnya, yaitu dua buah apa sih, obat nyamuk ya guys ya. Jadi sebelumnya saya udah mencoba juga, saya mendapatkan kursi dan uang 300 atau 400 ribu tuh ya guys ya, mantep banget ya bro ya. Jadi isinya itu random guys. Jadi seperti itu bro, cara membuka kotak yang jatuh dari langit di game Baso Simulator ya guys ya. Oke, thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya bro. Bye bye men.